persiapan lahan. Siapkan lahan dengan cara membersihkannya dari gulma secara cepat untuk mengejar waktu tanam. 7 hari sebelum tanam, semprotkan herbisida Gramoxone 276 SL dengan dosis 2 liter per hektar secara merata di atas permukaan gulma. Berikut penampilan gulma yang mati kering disemprot Gramoxone hanya beberapa hari sebelumnya. Lakukan pengolahan tanah. Sehari sebelum tanam, bajaklah tanah hingga kedalaman 15-20 cm. Memakai mesin traktor atau bajak sapi, lalu ratakan memakai garu atau cangkul hingga gembur. Bisa juga menggunakan konsep tanpa olah tanah atau TOT, di mana pembajakan tidak perlu dilakukan demi menghemat waktu dan biaya. Namun setelah 2 hingga 3 kali tanam secara TOT terus-menerus, disarankan kembali mengolah tanah untuk memperbaiki aerasi, porositas, dan struktur tanah.